10 November merupakan hari di mana kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Tapi siapa itu pahlawan? Pahlawan tanpa tanda jasa atau pahlawan yang telah gugur demi tanah air? Pahlawan memang identik dengan mereka yang berjuang di medan perang untuk merebut kemerdekaan negeri ini. Namun, tidak hanya mereka yang terjun di medan peranglah yang dapat disebut sebagai pahlawan. Pahlawan adalah mereka yang rela mengorbankan usahanya untuk membela kebenaran. Pahlawan adalah mereka yang berani meneriakan kebebasan di tengah penindasan. Pahlawan adalah mereka yang tak pernah lelah berjuang demi sebuah perubahan. Lalu, apa makna Hari Pahlawan untuk sekedar mengingat-ingat nama dan jasanya bagi bangsa ini? Hari Pahlawan ini dijadikan sebagai momentum untuk mengingatkan bahwa perjuangan kita belum usai. Mereka menginginkan penerusnya untuk membela keadilan di tengah maraknya ketidakadilan. Mereka menginginkan penerus yang mampu menentang ketidakbenaran. Ini saatnya kita sebagai generasi muda meneruskan perjuangan mereka. Ayo teruskan, perjuangan kita tak pernah usai. Tinggalkan perbedaan, kita berjuang demi masa depan.